Syekh berkata, wal ismu wad dhamanu yasqutan bil jahli wal ikrahi wan nisyan. Dosa dan tanggung jawab itu gugur. Dosa dan pertanggungjawaban gugur dengan tiga sebab, ya. Jahal dengan sebab ikrah dan dengan sebab nisyan. Dan ini di hak Allah Subhanahu wa taala dengan perincian dan pembagian yang sudah saya jelaskan. Adapun pada hak makhluk, dosa gugur tetapi dhaman tidak gugur. Ya, dosa gugur tetapi dhaman tidak gugur. Contohnya adalah misal dzalik, saya berkata, rajulun dzabaha syatan li syakhsin dhanna annaha syatuhu. Ini aplikasinya di masyarakat, ya. Ada, kata beliau, ada seseorang nyembelih kambing. Seseorang nyembelih kambing, bukan kambing miliknya, tetapi kambing milik orang lain. Dhanna annahu syatuhu, dia sangka kambing yang dia sembelih adalah kambing miliknya sendiri. Dia sangka kambing yang dia sembelih adalah kambing miliknya sendiri. Naqul, maka kita berkata, alaihi dhamanu syah walakin la ya'tham li'annahu jahilun. Dalam kasus ini Syekh berkata, kami berkata bahwa orang tersebut bertanggung jawab. Orang tersebut bertanggung jawab untuk menjamin, ya, bagaimana jaminan, dia memberikan ganti, ya, ganti rugi dari hewan yang dia sembelih, dari kambing yang dia sembelih, dia berikan kepada pemiliknya yang asli, ya, tetapi tentang dosanya la ya'tam, dia tidak berdosa. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia jahil saat itu, dia tidak ngerti, ya. Ini kasus penerapan dalam masalah ini, ya. Jadi la tuskit dhamanan fi huquqinil mala, dalam hak makhluk tanggung jawabnya tidak gugur, ya. Seperti misalkan, saya ulangi, ya, kasusnya misalkan anak, misalkan, ya, saya punya kambing, kemudian saya tetangganya akhuna Ihsan hafizahullahu ta'ala. Ihsan pun memelihara kambing. Kemudian saya sangka kambing itu milik saya, karena kadang bercampur atau bagaimana, saya ambil, kemudian saya sembelih, ya. Tentang dosanya, maka tidak berdosa. Tetapi ketika tahu, oh, ini ternyata bukan kambing saya, ternyata kambing saya masih utuh, sekian misalnya begitu, oh, ini ternyata kambingnya akhuna Ihsan, maka harus diganti dhaman. Adapun dosa tidak, adapun dosa tidak berdosa. Ini contoh kasus yang pertama, ya. Kasus yang kedua yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, rajulun a'tahu insanan rajulun a'tahu insanun inaban wadi'atan. Seseorang diberi inab, anggur, wadi'atan, sebagai titipan, bukan pemberian begitu saja, tapi orang tersebut memberi titipan, ya. Jadi misalkan Ahmad dengan Zaid, Ahmad dititipi oleh Zaid inab, anggur, ya. Tuqal, dan si Zaid berkata kepada Ahmad, a'tihi li ahli, kasih buat keluarga saya, kasih buat keluarga saya. Falamma wasala baitahu, ketika Ahmad sampai rumah, falamma wasala baitahu wa wada'a al-inab, dia letakkan apa namanya tadi, inabnya, ya, anggurnya, ala annahu sayadhhab bihi ila baiti sahibihi, yang dia punya azam untuk pergi ke sana, untuk ke rumah sahabatnya. Nasiya fa akalahu, ternyata Ahmad lupa,
ternyata Ahmad lupa. Fa'akalahu, dan Ahmad memakan buah anggur tersebut. Taib. Dalam kasus ini, falaysa alaihi ithmun, maka Ahmad tidak berdosa karena lupa. Karena Ahmad tidak berdosa karena lupa, tetapi alaihi dhaman, wajib bagi Ahmad untuk mengganti buah anggur tersebut yang dititipi oleh si Zaid tadi. Ini kasus yang kedua. Contoh yang ketiga, contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Rajulun ukriha ala an yadhbaha syata fulanin fadhabaha. Fala ithma alaihi wa alaihi dhaman. Ya. Rajul, ada seseorang dipaksa, diancam ya untuk menyembelih kambing milik orang lain. Diancam kalau enggak sembelih kamu akan misalkan dibunuh misalkan. Dan seterusnya. Pokoknya dipaksa. Ya. Atau dengan paksaan yang lain, dengan ancaman yang lain, yang mau enggak mau dia mesti sembelih, kan gitu. Fadzabaha. Kemudian dia sembelih. Maka baginya tidak berdosa. Tetapi dia wajib ganti, ya, karena dia kata Syekh Utsaimin, dia yang mubasyir, dia yang langsung nyembelih. Dia langsung nyembelih. Dan kaidah berkata, idza jtama'a mutasabbib wa mubasyir quddim, maka baginya tidak berdosa.